Oke, dan selamat datang kembali di channel Pong Gamer di segmen Monster Hunter Stories Indonesia lagi ya. Oke, jadi di kesempatan video kali ini kita langsung saja guys untuk melawan Ultura, yaitu monster yang final boss kita guys, the final battle stop Ultura. Jadi kita akan melawan Ultura yang kemarin bangkit, yang dibangkitkan oleh Zealard ya. Dan gua nggak tahu nasib Zealard gimana karena kita nggak ketemu Zealard lagi. Dan kalau gitu kita langsung saja untuk menyelamatkan dunia. Kemarin kita juga udah diselamatin sama Red, dan langsung saja kita ke atas. Oke, nice. Kita akan langsung saja untuk ke atas, guys. Dan kita bakal ngelawan the monster Ultura. Gila, gua nggak tahu ada tempat kayak gini ya. Sekarang bener-bener kayak kastil peradaban kayak gini guys, gila keren banget ya. Oh, di sini ada Katavan ternyata. Oke. Okay. Kalau gitu kita langsung saja untuk naik lagi. Oke, guys. Ini dia tempatnya untuk melawan Ultura, dan seperti yang gua bilang kemarin, gua bakal pakai rata ya, guys. Karena kalau nggak pakai rata ntar takutnya malah kekuatannya nggak keluar ya, kayak di Monster Hunter Stories pertama kan harus pakai rata. Dan legendanya juga mengatakan bahwa si rata kita yang bakal melawan Ultura guys. Kalau gitu kita langsung saja. Oke, ini dia final battle. Astaga, gua banyak ngomong. Kalau gitu kita langsung saja, let's go. Gila guys, langsung geter guys. Oke, ini dia kita sudah bersama tim kita. Wow, itu dia guys, Ultura, gila mukanya guys, serem banget nih. Oke, ya benar, kita bakal lawan itu enak. Oke, dia bakal ke bawah mencar kita ya. Oh gila, gede banget anjir monsternya. Oh, dia ngamuk guys. Wait, kenapa kalungnya enak? It's flashing again, menyala lagi. Oh, waduh, dia pakai kata-katanya si Sars ya. Jangan takut. Oke, kita bakal ngelawan Ultura ini guys. Gila, the final boss kita. Oh gila, right on guys. Ini adalah tagline dari Monster Hunter Stories. Gila. Oke, ini dia mukanya Ultura, gila. Oke, kita bakal ngelawan monster ini. Oke, ini the final battle. Wah gila, bentuknya gede banget anjir. Gimana cara ngelawannya? Thank you so much for joining me on this journey everyone. Gak nyangka kita guys, dari awal sampai akhir kita bentar lagi mau tamat. Ya, kita udah berjalan sama si Anna. Don't talk like this, it's the end. We've still got one last foe to take down, right owner? Ya, kita masih punya misi guys, jadi kita jangan berterima kasih dulu. Ntar takutnya keok kan, mampus kita. Oke, ini dia Ultura. Gua gak bakal percepat. Dan di sini gue nggak tahu Ultura pakai apa, mungkin gue bakal ikutin si Kal ya. Oh, Ultura technical pak. Oh no, kita digepuk sama Ultura. Mama mene, oh, Ultura, perut Ultura nggak bisa diserang pakai ini pak. Kita bakal ganti ya. Ini dia hammer dari energi ganti. Oke, kita sikat lagi. Tadi dia pakai technical, kita langsung aja pakai power. Let's go. Mamam ini double attack. Oke, okay, nice, kita berdouble attack sama rata kita. Let's go. Oke, okay, 520. Oh, kelemahannya si Ultura ternyata ini, guys. Ternyata elemen dragon ya. Oke. Okay. Oh, gitu kita langsung saja. Oh. Gak mempan juga, Pak. Oke okay lah, kita akan coba pakai bow. Mari kita lihat. Double attack lagi, let's go. Wait, ketiganya nggak mempan, guys.
Oh my god, terus gue nyerang pakai apa anjir? Apa ini? No is really mad. Oh, dia marah, guys. Okay, Sad Fury, I have no idea what attack to expect next. Oh, kita nggak bisa berandai-andai ya. Kemarin tadi kan dia pakai technical. Looks like your attack are working. Still, we have to find some way to overpower this thing. Okay, kita akan mencari jalan yang lain. Okay, mungkin gua akan coba untuk ride ya. Langsung aja, guys. Gua nggak tahu. Semoga ya technical ya. Semoga ya dia pakai speed. Aduh, dia pakai power. No. Aduh, kita dikepuk, guys. Oke. Kita masih belum bisa kinship sama si Kyle ya. Kita bakal barengan aja, guys, kinshipnya. Oke, gua bakal pakai poison. Leh polder aja ya. Kita pakai life polder dulu, guys. Oke, dia bakal nyerang pakai power attack lagi. Wait, dia pakai power, Pak. Kenapa kamu nyerang pakai power juga, anjir? Oke, power shoot. Oke, nice. 150. Wait, apa ini? Oke, ada cutscene, guys. Wah, gila, dia ngeluarin kekuatan apa, anjir? Woi, kenapa sayapnya, anjir? Oh my god, sayapnya sekarang ada 4, anjir. Wah, tadi ada 2, sekarang ada 4, guys. Oh, dia berevolusi, guys. Berubah dia, guys. Udah kayak Ultraman aja. Oke, ternyata ada. Oh my god, ini ada ini, guys, Bijudama. Wah, gila, ini udah kayak QB aja, ada Bijudamanya, guys. Oke. Oh my god, gimana cara kita ngelawannya? Thunder Blade. Waduh, dikasih Bijudama, anjir. Waduh, kita dilempar ini, mampus lah kita. 999. I don't like our chance if it keeps blah blah. Okay, we need to stop it from building up energy in its wing. Okay, kita akan nyerang sayapnya, guys. Okay, yang seperti yang gua bilang. Kita pakai Dust of Life dulu ya. Tadi itu ada efeknya, guys, sama si kalungnya Ena. Gue masih belum tahu. Katanya kalungnya Ena tuh juga oke. Nanti aja, guys, gue bakal jelasinnya, guys. Apa ini, anjir, flame bullet? Waduh, kita dilempar bola-bola api, guys. Oke, flame bullet lagi. Oke, dia nyerang 2 kali ya. Oke, kita bakal double kinship. Kita bakal serang ini ya, sayapnya, guys. Oke, let's go. Mamam nih double kinship kita. Oke, ini dia, guys. Kita kinship sama si Kyle ya. Kita bakal serang, guys, si Ultura itu. Oke, ini dia panahnya si Kyle. Langsung kita combo dengan jurus kita. Langsung kita tabrak si Ultura. Oke. Nice. Parts broken. Just try using those wings now. Keep up the good work, buddy. Oke, ternyata dia kekuatannya ada pada wings, guys. Jadi kita bakal serang lagi wingsnya. Oh, dia ngecharge. Oke, dia ngecharge, guys. With power charge, oke.
Oh nice, kita critical. Oke, okay, gue bakal coba pakai pedang ya. Apakah pedang itu bisa ngaruh ke dia? Alright, langsung aja guys. Kita serang lagi. Oh, pedang juga ngaruh, tapi damage-nya malah lebih kecil ya. Apa ini anjir? Jurus apa ini? Oh my god, laser, laser. Udah laser kayak abis itu kayak ada kayak duri-durinya, guys. Oke, nice. Power shoot. Bam. Oke, waduh 75 doang, guys. Oke, kalau gitu kita langsung saja untuk ngasih darah lagi ya. Kita jangan sampai mati, guys. Let's go. Dust of life again. Let's go, dust of life. Mama mantep. Mantep itu, Rathalos kita critical, guys. Oh my god, ini dikit tadi kasih laser-laser lagi. Oke. Oke guys, gue bakal coba untuk pakai hammer dari The Nervy Gante. Kayak dia udah nggak mad ya, kita bakal pakai speed lagi. Nice, double attack with Kyle, let's go. Bam. Oh, ternyata hammer yang nggak ngaruh, astaga. Please, serang sayapnya. Aduh, lagi dikit guys. Lagi dikit, lagi dikit, oke. Gue bakal pakai panah apinya. Let's go. Kita bakal serang lagi. Nice, kita menang head to head guys. Let's go. Oke, nice part broken. Apa ini anjir, release. Oke, it's back to normal. Oke, sayapnya udah kembali 2 ya guys. Astaga. Nanti kita bakal combo sama si Kal ya. Kayak dia balik ke technical ya. Nice, dia balik ke technical. Sesuai dugaan gua. Pam, mana makan tuh double tag. Nice, Rathalos. Oke, 129. Oke, kita bakal double attack lagi sama si Kal. Let's go. Let's go guys, kita bakal kinship level. Kinship ya, kinship skill. Let's go. Oke, karena tadi kita udah ngeliatin, mungkin gua akan percepat saja ya guys. Oke, 190. Oke, kita bakal serang lagi guys. Oh no, si Kal kenapa pakai charge? Oh no, udah digepuk dia guys sama apa pakai ekornya Ultura. Ya yeah, nice. Wait, kalau kayak gini mending gua pakai hammer, Pak. Oke, dia marah lagi, dia pakai speed ya guys. Pakai power ya. Kita langsung aja pakai speed. Oke, ternyata dia kayak gitu ya serangannya. Oke. Nice, rapid shot. Let's go. Oke, lumayan, Kel. Nice, power shoot again. 146, mantap. Oke, ada cutscene lagi. Oh my god, ini jurus apa lagi, Pak? Waduh, sekarang sayapnya ada 6, Pak. Waduh, ini udah kayak... Oh my god, ini udah kayak ini, guys. Ekor 7. Oh, ini yang gua nggak tahu ini. Katanya ada hubungannya guys, kalungnya Ena sama sayapnya Ultura. Oh my god, dikasih biju nama lagi guys, dan sekarang warna hijau. Oke, Tsukino juga ikut nyerang ya. Oh my god, kita mat. Oh no, mampuslah kita diserang pakai ini. Hah, it's wing change color. They are completely different. Oh my god guys, sekarang dia warnanya hijau-hijau gini ya. Oke, sekarang warnanya hijau-hijau kayak gini. Dan kita harus
Hati-hati guys. Oke, untung kita nggak terlalu mati dan langsungnya pakai Dust of Life lagi. Let's go. Nice, kalau juga pakai Life Folder. Aqua Bullet. Waduh, sekarang elemennya air guys. Oke, sekarang dia ganti elemen ya. Waduh, rata kita. Waduh, gua takutnya kalau ganti monster tar ini, guys. Ya udah deh, gua akan coba untuk ganti monster yang lain ya. Apakah ada pengaruhnya? Oke, kita bakal double attack sama Astalos kita. Ice Bullet. Oke, elemennya es sama ini ya. Elemennya es sama air. Oke, sebentar guys. Oke guys, kalau gitu kita langsung saja untuk ngelawan Ultura lagi. Come on, kita akan serang sayapnya dulu guys. Let's go, kita akan serang sayapnya. Oh, Hell Tempest. Apa ini? Wow, gila. Kita diserang roket, Pak. Sama ya, kayak yang di pertama. Oke, okay, all it's down to make itself a bigger target. Keep chipping away and it'll fall just like any monster. Oke, okay, kita bakal nyicil-nyicil untuk membunuh Ultura ini, guys. Waduh, darah kita, Pak. Sekarat, Pak. No. Kita pakai Dust of Life dulu ya, guys. Oke, jadi si Kel mau ulti. Let's go, Kel ulti, Kel. Oke, kita akan lihat Kel ulti lagi. Oke, sama Sukino kita langsung dibakar, guys. Oke, langsung dia ke bawah panahnya, gila. Ultura langsung ketar-ketir dia, Pak. Oke, mantap banget skill dari Sukino. Sukino sama Kel ya. Wait, kenapa frame drop? Please, jangan frame drop. Power shoot. Bam. Gila, the best, Pak. Oke, jadi kita di sini bakal serang sayapnya lagi. Dan untuk menyerang sayapnya, kita pakai technical, Pak. Kita bakal adu technical sama si Kel, ya. Come on, Kel, let's go. Double attack. Let's go. The best. 700, Pak. Gila, the best. Plasma Blaster. Nice. Oh, tapi inefektif ya. Oh no, please frame-nya jangan drop. Oke, kita udah dapat kain sip dan si Kyle masih belum ya. Kita bakal nunggu lagi. Kita bakal serang sayapnya lagi, guys. Oke, si Kyle dia nge-charge ya. Ultura went with power change. Oke, dia bakal mengeluarkan itu. Oh, nice. Nice, critical. Nice, hancur ya sayapnya. Oke, nice. Udah release. Akhirnya sayapnya udah jadi dua, guys. Kayaknya back again to power, I think. Oke, maksudnya kita yang power ya. Jadi, Ultura kembali ke technical. Masalahnya Ultura tidak bisa diserang pakai panah, guys. Oke, okay, it's really mad. Dia marah, guys. Alright, kita akan double cancel with Kyle. Come on, let's go. Double cancel. Kita akan serang the body. Come on, kita akan serang the body, guys. Oke, okay, ini Astalos sama Kyle. Tadi kita udah lihat ya. Oke, okay, gua akan coba untuk pakai panah. Dan kita akan serang pakai speed, guys, karena dia marah ya. Power causing S. Oh, 200 doang. Biasa saja. Wait. Oh, dia udah jatuh, Pak. Wait, udah menang kah? Wait, masa gini doang? Ultura.
Wih, jangan bilang ini ngeprank, Pak. Oke, Altura dia pingsan, guys. It's stopping moving. Did we do it? Apa kita berhasil? I don't know. Waduh, dia ngeprank, Pak. Wah, Alturanya ngeprank, Pak. Wah, gila. Ini cahaya apa lagi? Oh my god, ini apa, guys? Gila, dia berubah jadi apa, anjir? Kok jadi bola-bola berwarna gini? Rasengan. Oh my god. Dia berevolusi lagi, guys. Oke, kalungnya Ena bersinar juga. Gua gak tahu apa hubungannya kalung Ena sama si Altura. Look at that. Wah, gila. Sekarang save-nya ada 3, guys. The Light from the Lantern. Oke, Lentura. Oh, oke. Kal menyadari sesuatu. It's gonna be it. Wait, kayak ada hubungannya. Oh my god, kita bakal diserang Kamehameha sekarang warna merah. Bukan Kamehameha, guys. Bijudama, guys. Wis, pokoknya apa itu? Dragon Ray. Gila, kita bakal diserang Kamehameha, Pak. Waduh, Bijudama Kamehameha. Wis, apa itu namanya? Terserah. Fine, let's see what you've got. It's so this Altura true form. Gila, Altura sekarang berubah sayapnya jadi 3, Pak. Jadi 6. Dan sekarang kita nyerang pakai apa, guys? Kita bakal isi darah lagi ya, dust of life. Come on. We need the dust of life. Come on. Agar kita tidak mati, guys. Nice. Sikal pakai life powder. Dragon bullet. Brad. Oke. Dia nyerang Kyle ya. No, Astalos. Oh, dia pakai ini, guys. Dia pakai technical, Pak. Oke, it's time, dude. It's time, the Rata. Come on, Rata. We can do this. Come on, Rata. Kita bakal pakai power attack. Kita bakal serang mana dulu nih? Left ray wing. Oke, kita bakal serang ini dulu, guys. Oke, dia ngecharge ya si Kyle. Kita langsung di double attack, guys. 488. Oke, 488. Dia bakal nyembur lagi ke kita. Oke, waduh, Kyle mati ya. Oh my god, ini bahaya, guys. No, Kyle, jangan sampai kalah. Dragon Bullet. Dia mau nyerang siapa? Oh, nyerang Rata kita, Pak. Oh no. Come on, Kyle, jangan sampai mati dulu, Kyle. Let's go, double attack. Let's go, Rata. Brad. Gila, the best, Pak. Oke, dia nyerang siapa? Oh, nyerang Kyle lagi. Oh no, ini bahaya kah? Bahaya, guys. Kyle bakal mati kalau gini terus. Oh no, Rata kita juga tewas, Pak. Oke, mungkin gue bakal ganti The Nerf Gigante ya. Alright, karena si Kyle, kita bakal kasih darah ke Kyle dulu ya. Oke, biarin si Kyle pakai ulti dulu ya. Meteor Shower. Oke, kita udah lihat ini. Kita skip ya, guys. Oke, nice. Gila, 165. Oke, Sky Hack Dive. Gue bakal serang, guys. Sayapnya. Let's go, Rata. Kepakan sayap ke benaikaan, guys. Yang ada di baliho-baliho gitu. Gila, emang jurusnya Ratalos ini kepakan sayap kebinekaan, guys. Let's go, mati ke Altura. Nice. 1000, guys. Lumayan. Not bad ya. Untuk seorang Ratalos, it's not bad.
but kita masih punya yang berbahaya, guys. Oke, kita bakal kasih darah ke Kang Geprek kita ya, guys. Come on. Item Asian Poison Kang Geprek. Let's go Kang Geprek. Kita kasih darah dulu, guys. Nice. Kang Geprek sudah terkisi darah. Wes, kita nggak tahu, Pak, kalau kita pakai Kang Geprek apakah kita bisa menang? I don't know. Nice Kang Geprek. The power of the Kang Geprek. Kenapa dia nyerang badan, Pak? Oh no, Kang Geprek, serang ininya lah. Sayapnya. Kita nyerang sayapnya dulu, Pak. Oke. Okay. Oke, okay, kita double attack sama Kyle. Nice. Nice, Kang Geprek menang head to head. Brunius tackle the bread. Gila, langsung hancur sayapnya, guys. Oke, kita masih punya 2 sayap lagi yang harus dihancurkan. 2 atau 3? Oke, 2 lagi ya. Oke, kita bakal barengan ya Kainship sama si Kyle. Kita bakal Kainship nyerang si Right Wing. Come on. Kita bakal double Kainship. Oke, kita bakal percepat aja di sini, guys. 3000, Pak. Emang kita gimmicknya gede-gede ya. Wait, udah. Oh my god, sekarang dia berubah jadi apa lagi, Pak? Oh no, udah cahaya biru ya. Tadi warna hijau, terus jadi warna merah, sekarang warna biru. Look at the power, we don't stand a chance. Then we finish it off, okay. With the amulet. Oh, Kyle berpikir sesuatu, guys. Oke, ternyata kalungnya enak ya. Wow, gila, panah dengan kalungnya enak, guys. We gonna stop it from moving. We need to do something. Oke, kita bakal serang sayapnya, guys. Oke, let's finish this. Swallow? Apa swallow, anjay? Wait, gamenya ngebug, Pak. Oh, dia mau ini, guys. Bijudama, gila. Gila, sekarang sayapnya gede banget, Pak. Oke, kita bakal serang wingnya, guys. Jangan sampai dia itu lolos, guys. Come on, kita sikat, guys. Tuh, dia swallow. Wanjir, bijudama, Pak. Ntar mampus kena kita. Jebret. Nice, critical. Nice, critical, man. Come on, Kang Geprek. Please, Ultra power is concentration in its wing. You have to get to them somehow. Oke, kita bakal serang sayapnya, guys. Kita disuruh nyerang sayapnya sampai hancur. Dan I don't know gimana cara kita menang, guys. Dia swallow lagi. Dia pakai kekuatan sendal ya, sendal swallow. Oh, nice, critical lagi. Rapid shot. Come on, Kyle. Jebret. Oke, ini dia panah Kyle. Dikit lagi hancur, guys. Nice, Kang Geprek juga. Oke, nice, power shoot. Oke, nice. Semoga kita masih sempat, guys. Ntar takutnya kita malah kena jurus swallow-nya. Mampus kita, guys. Oh, gila, udah gede, Pak. Jebret. Ah, no, nggak kritikal, Pak. Renew tackle, come on. Jebret, nice, part broken. One more to go. Oke, satu lagi, guys. Kita berhasil mengalahkan Ultura. Sayapnya kita harus hancurin, guys, biar dia tidak mengeluarkan. Oh, this next attack is going to hit hard. Oh my god. What, ini bahaya, guys. Bahaya. Wah, ini bahaya, guys.
Oke, ini udah full power ya dia ya. Kita harus persiapkan diri karena kita bakal mati guys terkena itu. Jepret. Come on Kyle. Nice, 4 broken. Nice. Nice. Oke, ada cutscene guys. Oke, ini dia Ultura. Ultura udah lemah guys. Oke, itu dia sayapnya ya. Oh, dia mau nyerang sayapnya guys. Katanya cuma punya satu kesempatan doang guys. Karena kita kan cuma buat panah cuma dua aja dari kalungnya Ena. Oke, ini dia guys, Rathalos kita versus Ultura. Gila, very very epic guys. Oke, kita bakal serang dari belakang. Oke, come on. Come on Kyle, kalau lu bidiknya nggak bener, gue bakal lempar lu dari Rathalos. Oh no, Rathalos kita terdistract pak. Oh no, please, come on, kuat Rathalos. Waduh, si Kyle dia nggak fokus guys. Oke, wait, Kyle ngapain? Oh my god, wah gila, epic banget Kyle, dia pinter ya, loncat dia ya. Oke, dengan ini dia bisa fokus nyerang dua sayapnya. Wah, mantap Kyle, gua bak. Wah, gila Kyle berguna banget di sini ya. Well aiming. Oke, nice. Kita berhasil mematahkan sayapnya, guys. Sayap kebinekaan ya. Oke, saatnya giliran kita. Let's go, Rata. Kita menggunakan kekuatan kainship kita, guys. Let's go. Gila, ini sayap kebinekaan kita. Wah, gila sampai Naviro juga berubah guys kalau kalian lihat. Oh my god, very very epic ini pertarungan akhir kita. Let's go Rata. Wah, oh, ada red. Come on, kita punya jiwa red ya, jiwa kakek kita. Jepret, gila, mampus lu kame-kame halu enggak gua, enggak guna. Bijuda malu enggak guna, gua sikat lu pakai Rathalos. Gila, keren banget, Pak. Wah, gila ini benar-benar very very epic dong. Benar-benar epic guys. Oh no. Oh no, Naviru jatuh. Apakah kita juga bakal jatuh? Oh no, kita jatuh guys. Gila, Rata sendiri yang nyerang. Wow, gila, langsung hancur tempatnya. Wah, ini the best sih. Oke. Udah selesai. Wait, masa udah selesai guys? Oke, loading screen-nya putih ya. Wait, kenapa ini? Oke, kita bakal tunggu bentar, guys. Loading screen-nya warna putih. Oke, udah kembali. Waduh, kita pingsan, guys. Kita terlempar dari Rathalos kita. Oke, gimana nasib Rata kita? Oke, Naviro manggil kita. Di mana kamu? Itu dia. Pak, kita nggak sadarkan diri, Pak. Waduh, kita pingsan di sini. Wait, gimana nasibnya Zelart ya? Zelart nggak kelihatan. Lah. Wait, gimana nasib Ultura juga, Pak? Kenapa kita langsung balik ke Mahana Village? Don't tell me, you are leaving already. Waduh, Kel langsung pergi dia. Don't forget the gift. Oh, Kel mau ngasih hadiah apa dia? Oh, kalungnya dia, guys. Not me, Sukino. Oke, Sukino yang nemuin ya. Wah, gila. Si Kel terpesona dengan Ena ya. Wait, we are most missing. Wait, kita kekurangan sesuatu. Oke, ternyata karakter kita ya. Here again today. Aduh, astaga. Oh, Rata kita belum kembali, guys. Tanpa Rata kita nggak bisa ngalahin Ultura. Omae tachi no okage de Mahana wa sukuwareta. Sore dake janai.
Oh, bukan hanya itu saja, Kyle. Sukino. Semua orang membantu kita. Semua kontribusi mereka juga ya, yang membuat ini berhasil. Dan juga Red katanya. Red sama Guardian Rata. Oke, ini kita guys. Wait, kenshipnya nyala lah. Oke. Kita merasakan sesuatu. Oh, oke, dia manggil Rata kita, Pak. Wait. Oh my god, gila, karakter kita berbicara, guys. Dari kemarin dia cuma ngangguk-ngangguk doang, guys. Sekarang akhirnya dia ngomong walaupun cuma Rata doang ya. Oke, Rata kita kembali. Karakter kita padahal dari kemarin ngomongnya cuma ngangguk-ngangguk doang, Pak. Sekarang akhirnya kita sudah berhasil berbicara, Pak. Walaupun cuma ngomong Rata doang. Wait, gue masih belum tahu gimana nasib Zelat sama Altura. Gue pengen lihat body dari Altura yang sudah kalah. You are back. Okairi nasai. Wede, aku ingin menceritakan semua pada saat di rumah. About how we meet, about adventure together. Gila, awalnya kita bertengkar sama Rider sama ya, Rider sama Hunters. Oh, dia mau. Oke, sudah selesai. Epic, very epic. Kita kasih applause, guys. Applause buat pembuat game ini. Oke, tadi si Kyle mau bilang dia mau menceritain ini ya, nyeritain kita monster, kinship monster dengan Riders. Gila. Oke, tamat sudah untuk game ini, Monster Hunter Stories kedua. Staff, game designer Kenji Aguro, Saina Aoko. Wis, pokoknya semua yang ada di sini staff. Gua sangat berterima kasih. Oke. Mungkin karena ini gamenya sudah selesai, mungkin gue bakal ngasih review sedikit. Kalau menurut gue, ini game ceritanya mirip banget alurnya kayak di Monster Hunter Stories pertama. Cuma musuhnya saja yang beda ya guys. Tapi overall untuk peningkatannya, kan di Monster Hunter Stories pertama tidak ada dialog. Dan di sini ada dialog, yang itu yang membuat gue suka. Gila, wih, ini ada bayi Veldrum ya. Oke, kita bakal lanjut lagi untuk grafis. Very very epic ya. Gua sangat suka banget untuk grafis dari Monster Hunter Stories kedua ini. Oke, ini si Ena sama si Chef Daul ya. Kalian masih ingat gak itu Chef Daul namanya? Dan dia membangun kincir angin yang kita hancurin kemarin, Pak. Oke. Wait. Gua gak bakal skip dulu untuk ini. Mungkin ada credit scene seperti di film-film Avenger gitu kan. Biasanya habis credit title ada credit scene, baru dah yang terakhir end title. Oh, Naviro ketemu Cephal sama Lilia. Gila, nostalgia ya. Gila, yang gua sayangin kurang epic, Pak. Altura kayak proses kalahnya Altura tuh kayak kurang nendang aja gitu, kurang klimaks gitu. Karena tadi kan kita lihat bahwa Ratian habis ndobrak Altura, terus kita pingsan, terus tiba-tiba balik lagi ke Mahana Village. Itu yang gua rasa time skipnya terlalu gede. Beda sama kayak di Monster Hunter Stories pertama, dia kan ada efeknya, kayak kegelapan itu bakal hilang. Dan ini nggak ada guys, itu sayang banget sekali untuk di klimaks ngelawan Altura itu. Menurut gue kurang dapat guys. Tapi overall it's good. Gue sangat suka banget. Dan monster Altura juga tidak terlalu susah untuk dilawan. Karena kalau susah dilawan nanti yang main gak bakal tamat, Pak. Oke. Sekarang ini Old Dede dia masih suka mandi. Wait, dia mandi sama Avinia, Pak. Waduh gila, keenakan banget. Avinia dikelilingi sama ini ya, monyet-monyet.
Waduh, enak banget ada bisa mandi bareng sama si Avin ya. Oke, Riverto. Waduh, Riverto dia goreng ini ya, goreng daging. Dan si Kyle gosong dagingnya, Pak. Aduh, kasihan banget si Kyle, emang tidak bisa masak dia. Oke. Waduh, itu Sukino dia nyampe kepalanya ngangguk dia, Pak. Payah banget si Kyle untuk masak daging ya. Oh, ternyata banyak banget orang yang terlibat sama game ini ya. Karena menurut gue nih gamenya ini kan 2D guys, jadi semuanya ini digambar guys. Jadi menurut gue, hal itulah yang membuat game ini mahal hingga harganya sampai 800 ribu guys. Karena game ini digambar guys, bentuknya 2D. Waduh, ini uragan ya. Oh, semua pada naik uragan. Oke, itu ada si siapa tuh namanya? Gua lupa Pak, Sarts ya, Sarts. Oke, Studio 51. Yap. Untuk penilaian gua kasih nilai 8 ya, guys. Game ini udah overall it's good. Gua juga udah ngasih rating yang bagus di Steam dan yap. Untuk harga sama kualitasnya nggak bisa dibohongin ya. Ini game ini emang benar-benar the best, Pak. Oke, untuk rating udah gua kasih tahu. Mungkin sisanya ke kalian ya, guys. Terima kasih banget buat kalian yang sudah nonton sampai akhir dari part 1 sampai sekarang kayak part 32. Dan pokoknya gue banyak-banyak terima kasih yang sudah like, sudah ikut join premiere. Kemudian udah pokoknya udah join-join semua wes. Terima kasih banget. Gue sangat mengapresiasi banget kalian yang sudah join, yang sudah like, yang sudah komen wes. Pokoknya itu yang udah share, menemani gue untuk bermain game ini. Gila, ada banyak banget orang yang komen. Dan gue sangat terharu banget dan terima kasih kepada kalian. Dan sampai ada yang DM gua di IG terus ngasih info gitu. Gila. Woi, ini topengnya Zelar, Pak. Terus orangnya mana? Oke, kita lanjut lagi. Tadi sampai mana ya? Oke, jadi pokoknya gua sangat-sangat berterima kasih yang nonton walaupun tidak terlalu banyak, tapi gua sangat tetap berterima kasih pada kalian. Karena tanpa kalian gua enggak bisa beli game ini, Pak. Ini game ini berkat dari kalian semua gua bisa beli game ini. Oke, jangan lupa kalian juga jangan skip iklan guys, karena game ini mahal. Oke, canda ya, yang tadi canda ya. Oke. Yo, sekali lagi ngucapin terima kasih. Gila. Kayaknya gue beribu-ribu terima kasih. Dan kita baru bisa selesaiin 1 bulan guys. 1 bulan setengah ya. 1 bulan 2 minggu atau seminggu. Oke. Sekarang kita lihat apakah ada credit scene. Oh, ternyata ada credit ini. Credit scene. Si Alwin. Waduh. Dia ketemu ini ya, si kucing. Si Alwin kan dia ini, guys. Dia alergi sama kucing, Pak. Waduh, dia dielus-elus ya. Waduh, si Alwin dia suka, Pak. Oh my god, ternyata dia masih bersin ya. Oke, ini baru sudah selesai sih. Naviro, MAO, White Moon, Ena, Tomoyo Kurosawa, Kyle, Junta Terashima. Oh, Sukino Rei Takanashi. Oh my god, Rei Takanashi itu seiyu anime yang sangat-sangat terkenal guys. Yang mengisi suara anime seperti Megumin, terus ada Emilia, pokoknya banyak lagi. Gila, ternyata ada Rei Takanashi ya. Ternyata ini emang game the best, Pak. Bisa mengundang seiyu yang sangat mantep. Untung gue juga milih bahasa Jepang, Pak. Oke, sudah selesai ya. Kita langsung saja untuk skip, guys. Alright, save. You got a medal. Kita dapat penghargaan, guys. Alright, kita sudah save and langsung saja. Oke, apakah masih ada lagi?
Ultura has been defeat. Okay, kita udah berhasil ngalahin Ultura, guys. This feat was achieved thanks to the power of your kinship with Rata. Okay. The tale of your trum. Dibilang legend, Pak. Akhirnya Naviro diakui sebagai legend ya, karena dulu kan tidak diakui. Okay. Wih, kita sebagai champion riders of Mahana. Gila. Maybe you will become our new leader. Oh, kita bakal jadi new leader di sini. Kita mengalahkan si Kaina ya. Omae tachi ni wa kinsokuchi ni aru ryū no yorichi no tachiiri wo kyoka shiyou to. Wait, Elder Lair. Lair Forbidden Ground. Elder Lair-nya apa? Mungkin seperti Labyrinth of Ordelar ada. Gue gak tahu nih Elder Lair-nya apa. Mungkin kita di next bakal nyari ini dulu ya, guys. Gara-sama, asoko wa Mahana no rider ga ashi o fumi-ireru koto o yurusarete inai kiken na tokoro. Oke. But Chef Gara, we are rider support to stay away. Seisoku suru monster o shiru mono wa inai. Nobody know what monster look in the dead place. Keina no iu tori. Ryū no yorichi ni seisoku suru monster o shiru mono wa Mahana de yuitsu Ledo dake da. Oke. Ledo ga. So, asoko ni ashi o fumi-ireta rider wa Ledo dake. Oh yeah. Kano chi ni omomuki, sekai de nani ga okiyou to shite iru no ka ni omoi o hasete ita no darou. Oh, oke. Okay. Kita lihat kanship kita. Kalau kau seishita omae nara, kitto nani ka eru mono ga aru hazu da. Oh, kita bisa merasakan sesuatu di sini. So-ka. I can believe it. Kono mura o michibiku rider da mon ne. Waduh, kita dulu sebagai rookie riders, sekarang kita udah champion of riders, guys. Watashi ni mo tetsudawasete. Alright, I will come along with you. Keina. Kono tabi no dekigoto no eikyou ka, kakuchi de yori kyoubou na monster ga sudatte iru to kiku. Okay. Eikyou wa ookikatta n desu. To think it won't have such a widespread effect. Okay, that's just the way of nature. Kakuchi e omomuki, chiken o fukameru no mo yoi daro. Butu e modoreba, aruma mo chikara ni natte kureru. Kuwanmura e ikeba, kitto Ayuria-san mo. Oh, kita bisa minta bantuan, guys. Siapa lagi? Oke, kita bisa minta bantuan ke teman-teman kita. Oh, you made so many friends along the way and your adventure. It's far from over. Our legend never end. Yep. Kita masih lanjut, guys, untuk nyari telur-telur langka. Let's ride. Oh, ternyata masih ada itu dah, Elder Lair. Mungkin itu di next episode aja ya, kita ke Elder Lair. Oke, okay, True Kinship. Kita udah berhasil mengalahkan Ultura. Oh, ini dia Elder Lair. Oh, ternyata post game content ya. Ada many high rank monster. Oh, monster high rank banyak di sini, Pak. Unlock high rank. Oke, okay, akhirnya kita bisa main high rank ya. Switching battle buddies. Oke, okay, ini yang tadi dibilang ya, kita bisa minta bantuan, guys, sama orang-orang. Saya kita minta bantuan sama si Kaina, minta bantuan sama si Kyle, terserah. Oke, okay, Kenship Stone udah level 8.
Oke. Oke, mungkin segini saja video kita jalan ya, kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Kita bakal ke Elder Lair atau mencari telur langka dulu ya. Mungkin mencari telur langka dulu. Oke, thanks for watching and see you in the next video. And bye-bye.